Halo, kenalin namaku Jennifer Odile Meredith dan aku berasal dari Cianjur, Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1998. Aku tumbuh besar di Pontianak, Kalimantan Barat dan sehari-hari aku biasanya dipanggil Jen-Jen. Aku memiliki campuran Sunda dari mamaku dan Chinese dari papaku. Aku memiliki dua adik laki-laki, namanya Justin dan Arthur, dan aku adalah seorang fresh graduate DKV UMN 2020. Bagiku, hidup adalah anugerah yang harus disyukuri. Setidaknya, itu yang kupelajari selama hampir 23 tahun ini. Sejak kecil, aku dibiasakan oleh mama untuk pergi ke gereja, sehingga hidupku gak jauh-jauh dari yang namanya pelayanan. Saat ini, kesibukanku menjadi seorang mahasiswa S2 di BINUS Business School Alam Sutra, kemudian konten kreator, aktivis, dan juga seorang penyanyi. Bisa dibilang seperti itu. Kalau ditanya hobinya apa? Hobiku adalah belajar. Belajar itu tidak melulu hal akademik, tapi juga tentang kehidupan. Dan ini membuatku sering dipanggil kakak rohani oleh teman-teman di sekitarku. Aku adalah pribadi yang sangat bahagia ketika dapat membuat impact positif kepada orang-orang di sekitarku. Dan hal ini aku temukan khususnya ketika sedang bernyanyi. Aku tidak pernah takut untuk melakukan hal-hal baru selagi itu dapat ditampak. Besok, aku akan menceritakan tentang bagaimana kita dapat membuat hidup ini menjadi semakin bermakna. Tunggu ya, see ya!